Raya eh. Bagi saya raya ada banyak makna. Raya Cina, saya raya juga. Raya Aidilfitri, saya raya juga. Raya Aidiladha, saya raya juga. Muju Christmas tak panggil raya. Kalau tidak, saya raya juga. Jadi, bagi saya, raya ini adalah tentang perjumpaan ataupun pertemuan semula antara ahli keluarga. Sebab bagi raya Cina pun, kita ada satu konsep nama dia Tuan Yuan ataupun berkumpul bersama dalam satu bulatan, maksudnya perhimpun bersama. Dan saya melihat Raya Aidilfitri pun membawa makna yang sama, iaitu sanak saudara, ahli keluarga, tak kisah jauh dengan dekat, berhimpun sekali, duduk makan bersama, berjumpa bersama. Jadi bagi saya raya ni adalah satu moment yang menjalin balik perjumpaan yang sudah, yalah, mungkin ada orang duduk di jauhan, ada orang kerja jauh daripada rumah, ada orang ada kekangan-kekangan yang tak dapat balik ke kampung. Jadi raya adalah satu signifikan tentang macam mana orang yang datang jauh-jauh sekali pun carilah satu waktu, satu tempoh, berhimpun, berjumpa, bersapa, bertanya khabar dan ingat balik memori-memori masa kecil-kecil ke mungkin masa masih kita dengan membesar dan masih duduk bersama dengan keluarga dulu. Itulah masuk raya bagi saya. Umur semakin meningkat ni, kita makin dekat dengan ajal lah. Kalau dulu bila sebut raya ni, dalam kepala saya, saya dah nampak rendang, ketupat saya tak makan, sate. Sekarang ni bila sebut raya, saya rasa macam, oh, umur kita dah makin tua. Sempat ke kita nak raya? Saya fikir 20 jam dalam kereta. Ya Allah, nak hadap punya tu jam tau. Saya fikir tidur. Masa untuk saya berehat. Kalau sebut raya, semua terlintas. Terlintas nak balik kampung, terlintas nak makan nasi impit, terlintas nak makan rendang. Ketupat rendang dan berjalan. Bertemu sanak saudara lah. Jalan jauh, orang muda. Makan yang apa, berlebihannya. Kak Teh ingat masa kecil-kecil dulu, kita orang cek kayu api buat nak masak lah kan. Lepas tu kita cari kayu nak pasang pelita. Senang cakap bila kata raya ni, Kak Teh ingat zaman dulu-dulu macam mana kita meriahnya beraya masa zaman kecil-kecil lah. Kalau dulu, ya, 100% kepada kampung. Tapi sekarang ni kita dah ada keluarga, dah ada anak, dah ada cucu. Kita fikirkan cucu jugalah, anak-anak kita. Kampung tu tetap je kampung. Lemang saya nampak. keluarga dekat, keluarga jauh. Kadang-kadang itu satu momen yang orang kata setahun sekali kan. Kita rasa benda tu. Jadi berjumpa dengan mereka yang lama tak berjumpa tu jadi satu nikmat. Satu suasana kemeriahan. Di samping Hilai Tawa, anak-anak berpakaian baru, kita sama-sama menikmati juadah, hidangan, ketupat, rendang dan saling ziarah-menziarahi. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan Hari Raya pada tahun ini lebih memberi kebahagiaan kepada anda semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua dealer-dealer TDC di seluruh negara. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga TDC. Semoga anda terus sihat, ceria dan berjaya walaupun di Hari Raya. Maaf zahir batin, minal aidil wal faizin. Saya mengucapkan selamat berhari raya. Maaf zahir dan batin. Dan jangan simpan-simpan segala salah silap yang lalu. Kita bersama-sama bermaafan. Dan itu saja daripada saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Kamal Zaman, Zainal ataupun Siti Kezek. Dan juga isteri saya, Puan Ana Luna. Ya, ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua. Moga Hari Raya ini anda berbahagia bersama keluarga. Hai semua, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga TDC Holdings yang berhad. Hati-hati di jalan raya. Makan rendang, ketupat, jangan lupa saya. Bye-bye. Okay, selamat Hari Raya untuk family saya.
makna untuk family TDC. Kazim mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh warga TDC dan seluruh umat Islam yang menyambut hari lebaran. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari saya Cik JJ khusus kepada kaum keluarga baik di negeri Melaka dan juga di Kelantan dan seluruh Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Hafiz Hiu, mewakili TDC mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang. Semoga sepanjang bulan Ramadan kita berpuasa dan juga beribadah, amalan kami diterima. Begitu juga, semoga setiap satu usaha kita yang lakukan bulan Ramadan dibawa juga ke Syawal dan juga bulan-bulan seterusnya untuk menjadi orang yang baik-baik dan membawa khabar gembira ini kepada lebih ramai orang. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.